Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini sampai malam nanti kita mau jalan-jalan lagi di kawasan Malioboro, khususnya di titik 0 km Yogyakarta, di mana pada malam hari ini merupakan hari kedua dari pertunjukan video mapping Festival Seni Cahaya yang dikenal dengan Festival Sumonar di gedung BNI titik 0 km Yogyakarta. Nah, Festival Sumonar ini diadakan di titik 0 km Yogyakarta dari tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2023. Dan rencananya acara ini akan dimulai nanti malam jam 18.30. Dan Sumonar ini merupakan festival seni cahaya yang menggabungkan inovasi seni dengan memanfaatkan informasi teknologi IT. Nah, sore ini sebelum acara dimulai, kita akan berkeliling Malioboro dulu untuk melihat suasana senja di Jalan Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini kita baru saja melewati kawasan Stadion Kridosono. Dan sekarang kita berada di Jalan Abu Bakar Ali, Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta. Nah, di depan kita kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini ada monumen berbentuk segitiga menyerupai piramida. Monumen ini bernama Monumen Sanapati yang merupakan monumen untuk memperingati 50 tahun persandian Indonesia di Yogyakarta. Nah, kemudian di sebelah barat monumen atau di sebelah kanan kita ini ada Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru, dan sejak tahun 2014 gereja ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada jembatan Keleringan, kemudian di depan kita ini ada jembatan kereta api Kewek atau kereta Kewek. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lalu lintas di sini terlihat mulai tersendat ya, artinya di kawasan sekitar Malioboro ini terjadi kepadatan lalu lintas teman-teman. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Abu Bakar Ali. Di sebelah kiri kita ini ada Gardu Anim. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah pusat parkir Abu Bakar Ali. Di mana pusat parkir ini terdiri dari 3 lantai. Untuk lantai 1 ini dipakai untuk kendaraan roda 4 maupun bus. Kemudian lantai 2 dan lantai 3 dipakai untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Selanjutnya kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini sedang ada proyek, ini merupakan proyek revitalisasi Hotel Ina Garuda yang kedepannya akan berubah nama menjadi Hotel Meru dengan status hotel bintang 5. Dan saat ini kita sudah memasuki Jalan Malioboro. Nah, di Jalan Malioboro ini kalau kita perhatikan saat ini lalu lintas mulai padat merayap ya. Dan kemudian di jalur pedestrian yang ada di sebelah kanan ataupun kiri kita terlihat mulai ramai pada sore hari ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah teras Malioboro 2. Dan teras Malioboro 2 ini adalah sama seperti teras Malioboro 1, merupakan tempat relokasi dari para pedagang ataupun PKL yang dulunya berjualan di sepanjang jalan Malioboro atau jalan Margo Mulyo. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah Plaza Malioboro atau Mall Malioboro, dan terlihat suasananya pada sore hari ini cukup ramai teman-teman ya.
Nah, saat ini kita sudah mulai memasuki Jalan Margo Mulyo. Di sebelah kiri kita ini ada Pasar Beringharjo. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada Teras Malioboro 1. Nah, kemudian di sebelah kanan kita ini ada Tugu Ngejaman yang merupakan Tugu Penanda Waktu. Nah, Tugu Ngejaman ini juga merupakan bangunan cagar budaya dan dibangun pada awal abad ke-19. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki kawasan titik 0 km dan terlihat di sebelah kanan ataupun kiri kita sangat ramai sekali. Dan bahkan meski waktu baru menunjukkan pukul 5:30 sore, terlihat banyak warga maupun wisatawan yang sudah menunggu dimulainya Festival Sumunar pada malam hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir di sebelah utara sana, di sekitar kawasan Ketandan. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah kembali berada di kawasan Malioboro, dan kita akan berjalan kaki dari lokasi ini ke arah selatan, menuju titik 0 km Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan, pengunjung pada malam hari ini luar biasa ya, ramai sekali. Dan kami informasikan bahwa cuaca kota Jogja pada hari ini berawan namun tidak hujan. Dan mungkin ini yang membuat warga atau wisatawan cukup antusias untuk mengunjungi kawasan Malioboro ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Sumunar merupakan event unggulan daerah yang dikemas dalam program Karisma Event Nusantara Kemenparekraf Republik Indonesia. Sumunar merupakan pertunjukan seni visual atau akrab disebut video mapping, yaitu merupakan teknik pencahayaan artistik yang membuat benda-benda yang umumnya bukan bidang datar, melainkan seperti tumpukan kotak, bangunan, bahkan candi, menjadi latar tampilan untuk sebuah proyeksi video. Nah, video mapping membutuhkan tempat yang gelap, oleh karenanya dilakukan pada malam hari, sehingga menciptakan warna proyeksi yang terang dan jelas. Nah, Sumunar merupakan penggabungan dua kata, Sumon dan Sumunar. Sumon memiliki arti mengumpulkan, sementara Sumunar memiliki makna bercahaya. Nah, Sumunar 2023 berlangsung dari tanggal 25 November sampai dengan 5 Desember, yang diselenggarakan di dua tempat. Untuk lokasi pertama, ada di Galeri Museum Avandi Yogyakarta, berupa Art Exhibition atau pameran seni, dan lokasi yang kedua berlangsung di Fasad BNI 46 atau titik 0 km Yogyakarta yang berupa video mapping show yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2023. Nah, untuk Festival Sumunar yang berlangsung di gedung BNI 46 di kawasan titik 0 km dimeriahkan oleh 9 seniman yang berasal dari berbagai daerah, dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung hingga Bali, bahkan dari luar negeri. Adapun 9 seniman yang mempresentasikan karya seni cahayanya, yakni Amaya Madrigal, Angel Sandimas, Ari Deker, Cute Monster by Nadita, Fanny Kini, Furiko, Henry Prasetya, Indi Guerillas, Jonas Sestakrisna, Kevin Rajabuan, Rodar Studio, serta Studio Gambar Gerak. Nah, selain itu ada juga satu karya video mapping hasil dari program workshop video mapping yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di depan Pasar Beringharjo atau Hamzah Batik ya, di sebelah kanan kita, dan terlihat semakin menuju ke arah selatan semakin ramai.
Dan lokasi Festival Sumonar ada di depan kita dan terlihat lampu penerangan di sekitar kawasan titik 0 km sudah dimatikan ya. Karya dari peserta workshop video mapping yang diselenggarakan oleh Sumonar 2023 pada tanggal 26 hingga 30 November. Selamat menikmati. Nah, teman-teman, inilah suasana di kawasan titik 0 km dan pada malam hari ini terlihat sangat ramai sekali. Dan saat ini lampu di sekitar kawasan titik 0 km Yogyakarta ini sudah seluruhnya dimatikan ya. Dengan kondisi pada malam hari ini di kawasan titik 0 menjadi sangat gelap, teman-teman.
Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di kawasan Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta untuk menyaksikan Festival Summonar 2023. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.